Ini adalah Kecamatan Karas Magetan. Kecamatan di mana ada sebuah ponpes. Lokasi Temboro ada di Kecamatan Karas Magetan. Kita akan coba masuk ke kawasan Ponpes di sebuah kampung yang dijuluki Kampung Madinah. Dari kantor Kecamatan Karas jarak sekitar 3-4 km untuk menuju Kampung Madinah di Magetan. Di situ ada simpang 3. Simpang 3 ini kalau lurus ke arah pabrik gula Glodok, dan kalau ke kanan ini kita akan ke Temboro. Jalan utama menuju Temboro. Tapi nampaknya jalan ditutup total. Depan sana kita lihat itu merupakan gerbang utama untuk masuk ke Temboro. Jadi kita terpaksa berhenti di sini. Memang di sini ada penggalangan physical distancing yang dicanangkan oleh Pemkab Magetan, sehingga sangat ketat, tidak ada yang bisa keluar masuk tanpa izin ke pihak berwajib. Kita akan putar balik karena tidak boleh masuk. Ternyata cuma nggak sama saya yang jadi korban untuk balik putar balik
juga ada kendaraan lain yang harus putar balik karena nggak bisa masuk ke wilayah Temboro. Di sini biasanya sangat banyak lalu lalang para santri yang kebanyakan berjalan kaki. Dan di sini tanpa tidak ada lalu lalang santri yang lewat. Oke, kita close sampai di sini. Sampai di simpang 4 Desa Jungke. Ini ada nampak tulisan Desa Jungke. Oke, kita close dulu.